Unboxing sesuatu. Jadi kemarin aku sempat bikin logo dan logo tersebut aku bikin menjadi sebuah kaos. Akhirnya setelah 2 hari, hari ini akhirnya sudah jadi. Gimana penampakannya? Mari kita lihat dan nanti kita coba keren atau tidak. Oke, check it out guys. Parah. Sekarang kita unboxing dulu. Untuk sekedar informasi guys, jadi aku kemarin bikin logo itu cukup dengan menggunakan aplikasi yang namanya Pixellab. Pixellab itu sangat berguna sekali, entah kamu mau bikin video atau kamu bikin editan thumbnail, editan banner YouTube kalian, atau bahkan kamu bikin logo untuk channelmu sendiri, saya sarankan untuk pakai yang namanya Pixellab. Karena Pixellab sangat keren, editannya bagus, font hurufnya banyak, dan lain sebagainya. Kamu harus perlu coba itu. Dan kemarin aku bikin eksperimen, tapi bukan eksperimen salto, melainkan aku bikin logoku sendiri. Setelah beberapa kali mencoba, ada 3-5 kali mencoba, akhirnya aku fix jadi yang terakhir seperti ini. Akhirnya aku sablon bikin kaos. Gimana hasilnya? Kita lihat. Oke guys. Ya nah, keren enggak? Belakangnya ini tombol hati. Jadi tombol hati adalah nama grup Solawat Jedor yang biasanya aku ikutin. Oke. Dan ini aku kemarin bikin pakai Pixellab. Gimana caranya? Nanti tak bikinin cara tutorial bikin semacam ini. Oke. Sekarang kita coba ya. Oke. 1, 2, 3. Oke kan guys, ya. Ini hasil karya kita kemarin. Jadi kalau kamu pengen buat logomu sendiri, kamu bisa cukup pakai Pixellab. Hasilnya tidaknya keren banget. Nah, semacam ini hasilnya. Kamu pasti lebih keren, atau kamu pasti lebih suka banget kalau kamu bisa bikin logomu sendiri. Jadi coba aja. Contohnya seperti ini. Modalnya hanya satu, kamu perlu mencoba yang kreatif, pakai idemu sendiri, bikin logomu sendiri. Nanti tutorialnya tak kasih tahu. Oke, terima kasih guys. Oke, ini tanpa belakang kan? Oke, terima kasih untuk hari ini, cukup sekian. Kita hanya unboxing dan mencoba kaos baru. Ini Arif Budiarto channel. Jadi kamu harus bikin untuk channelmu sendiri, untuk kebanggaanmu sendiri. Karena kreatif itu keren. Oke? Salam santun, salam sehat selalu, dan bye-bye.